Ya, Gunung Merapi ya, terlihat angin kencang ya, berada di kawasan puncak. Ya, kita abadikan hari Jumat pagi 23 Desember 2022 ya. Dan wisata cukup ramai ya, yang menaiki ship wisata Lava Tour. Ya, perputaran anginnya lumayan cepat ya, dari arah barat ke timur. Ya, saya berada di Dam Kali Kuning ya, cukup ramai wisata yang melesiran di lereng Merapi ini ya, pada bermain air di Kali Kuning ya, dan Merapinya terlihat ya, perputaran anginnya cukup kencang ya. Puncak tidak terlihat, diselimuti oleh awan tebal ya. Hari ini Jumat 23 Desember 2022, status masih siaga, kondisinya aman-aman saja.